Udah hampir setahun aku merantau di Jakarta ini. Kutinggalkanlah kampung halamanku berasal di sana. Andai rindu kali aku sama mamaku. Belum juga aku jadi selebriti terkenal sampai sekarang di Jakarta ini. Andai, udah lama pula gak ada job dari si Martin manajer abal-abal itu. Sampai mau potong rambut pun tak ada uangku. Paling kasihan si Steve lah, tengoklah. Rambutnya bukan gondrong ke bawah, dia ke atas dia rambutnya. Iya. Hidup begini amat ya. Udah gak ada uang, job kurang. Itulah dia. Gak makan nasi kita. Siang-siang makan kacang atom. Gak ada nasi kita. Minum kopi. Duit tabungan juga nipis lagi ya. Rambut gondrong kayak gini. Gak ada kerjaan dari si Martin. Jangan boros-boros lah, Bapak. Makan ini udah setengah loh. Kau dari tadi makan. Ada cewek-cewek nih. Godain ah. Sebagai manajer tuh tidak melakukan... Halo, Neng. Godain abang, ya. Kirain cewek-cewek. Ternyata demit. Godain. Dacis. Mata kok itu rabun? Ngapain di sini? Ya nungguin lu lah. Mana kerjaan tuh kami? Tau. Kesini kita bukan mau kerjaan. Gunting rambut. Buat apa? Buat apa gunting rambut? Biar rapi, biar dapat kerjaan lagi. Dari kemarin kami rapi sampai rambut gondrong, gak ada kerjaan. Gak bisa kami pangkas, gak ada uang kami buat pangkas. Ya makanya sekarang kita langsung ke tempat cukur, ayo. Kau yang bayar. Kau bayarin. Yang bayar. Iya lo. Udah. Tapi plus makan siang boleh. Dari tadi. Ini jauh banget loh tempatnya. Ongkosnya mana? Ongkosnya? Gesek dong, gesek. Ini. Apa ini? Ini di sini potong rambutnya. Jauh banget sih, aduh. Emang tidak ada barbershop yang lain kah? Ada banyak, tapi sini lagi promo. Gratis 10 orang cukur. Kemarin saudara-saudara gue udah 7, tinggal 3. Pantasan dia cara yang paling ramai ini sampai sini jauh-jauh. Kalau misalkan kita enggak mau enggak? Mau. Ini Tohang barbershop. Orang Siantar ini. Tohang. Selamat siang. Kosok. Bukan orang Siantar, berarti Jepang nih. Jepang? Iya, tapi kok nggak di blur ya? Ini nggak di blur, justru. Gitu. Dia tuh bisa kopi kah? Ini apa sih? Ini loh. Tenang. Nah, siapa yang ngomong nih? Gue yang ngomong, karena gue sering nonton film-film Jepang. Yang berisik itu ya? Hah? Nggak tahu, orang gue mute biasa kalau lagi meeting gue nontonnya. Yaudah. Wah, mama hati semua atas sih, wah. Hoka. Aduh, gimana sih? Ngapain sih lo? Katanya lo bisa. Bisa itu, tadi gue ngomong bahasa Jepang. Gak ada artinya itu. Itu makanan semua. Udah gue aja sini. Bisa nih gue bahasa Jepang. Gue kan biasa makan takoyaki. Coba. Apa sih takoyaki? Makanan yang dorayaki.
こんにちは。はい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 。ini gimana cara bilang udahnya ya? Iya. Ini sampai kapan? Udah. Hai. 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 Berhenti. Ya. Hai. Aku ini kuliah lulusan sastra. Wow. Sastra Jepang. Sastra Batak. Apa hubungan? Tak sihura. Kita kaki rambut. Kita mau sini supaya kerap. Dia ngomong apa sih tuh? Lah, itu ada subtitle-nya. Masa apa gak lihat? Itu nanti bisa bagus rambut. Ya udah, siapa mood duluan? Ah enggak, males gue capek ah. Itu lah, hilang mood. Iya, gue juga lagi mau istirahat, lu aja duluan lah. Ya udah, duluan. Kok aja apa? Enggak kan gue nggak cukur di sini. Ya udah lu duluan buruan lah supaya cepet selesai nih. Gue pengen istirahat dulu. Kalau misalnya gue naik baja kok. Zara. Gua duluan.